dunia ditatar. Banyak orang-orang yang masuk ke agama Islam menjadi mualaf. Mari kita doakan mereka-mereka yang menjadi mualaf, semoga mendapat jalan, mendapat kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini wa'afini. A'udzubillahi Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Piala Dunia Qatar akhirnya resmi bergulir kemarin. Tentu ada beberapa hal menarik yang layak untuk dibahas di turnamen 4 tahunan tersebut. Salah satunya adalah bagaimana cara Qatar memperkenalkan Islam di mata dunia. Ya, dalam beberapa kesempatan, Qatar memang terlihat sengaja mempresentasikan Islam ke seluruh dunia, entah dari budayanya maupun hal-hal lainnya. Maka tak heran, Piala Dunia kali ini bisa dianggap sebagai dakwah terbesar dalam sejarah modern. Dan untuk itu, inilah beberapa cara Qatar memperkenalkan Islam lewat Piala Dunia. Lantunan ayat suci di pembukaan Piala Dunia. Yang pertama dan masih viral sampai saat